Andre, ini apa? Oh, itu. Itu kertas ulangan kemarin, Bu. Kenapa nilainya bisa nol? Nggak tahu, Bu. Mungkin gurunya lagi galau kali. Andre, mau sampai kapan kamu mainan terus? Tiap hari kerjaan kamu cuma main lato-lato terus. Mau jadi apa kamu kalau udah gede? Mau jadi pemain lato-lato terkenal, Bu. Biar bisa mengharumkan nama negara. Udah, Bu. Andre mau keluar. Andre mau main lato-lato sama Tono. Lato-lato lagi, lato-lato lagi. Mulai sekarang, lato-lato kamu, Ibu Sita. Yah, jangan dong, Bu. Andre udah janji sama Tono. Mau main lato-lato di taman. Balikin dong, Bu. Enggak. Ibu nggak akan balikin. Ya, tolonglah, Bu. Andre minta maaf deh kalau Andre salah. Andre tahu Ibu marah sama Andre. Tapi tolong balikin lato-lato Andre dong, Bu. Please. Ibu bakalan balikin lato-lato kamu kalau nilai kamu udah bagus. Ya, Ibu. Bu. Bu. Lato-lato Andre, Bu. Bu. Ibu, Bu. Ibu kejam. Lato-lato gua diambil cuma gara-gara nilai gua nol. Kalau gini, gimana gua bisa main lato-lato sama Tono? Wah, kesel. Ya. Waduh. Ngejar nggak ya tuh anjing? Enggak kayaknya. Apa sebenar nasib gua hari ini? Nilai ulangan dapat 0. Mainan diambil ibu. Barusan aja gua dikejar anjing. Semoga nggak kena apes lagi. Mancing siapa nih? Gak ada orang. Dibuang kali ya? Gua ambil aja. Nah, ini baru asik. Daripada bete, mending gua mancing. Kalau mancing, pasti gua gak bakalan kena apes. Siang-siang gini emang enaknya mancing. Di mana ya? Ah, di situ aja. Wih. Baru aja masukin, udah dapet gua. Gua yakin, pasti ikannya gede. Hiyah! Wah, gua dapet lato-lato. Asik, rezeki emang gak kemana. Lato-lato gua diambil ibu. Gua di sini dapet lato-lato juga. Asik. Coba gua mainin . Kalau soal lato-lato, udah pasti gua ahlinya. Loh, gua di mana?
Kok gua ada di sini? Bukannya tadi gua ada di sungai? Tempat apaan sih ini? Kok nggak ada orang sama sekali? Halo, apa ada orang? Kok nggak ada orang sama sekali? Bunyi suara apaan ya? Kok kayaknya deket? Ada di mana nih gua? Hah? Gua ada di pinggir tebing. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Terima kasih. Di mana lagi gue sekarang? Gue ada di tengah laut. Wah, ada ikan hiu. Ikannya banyak banget. Tamatlah riwayat gue. Lato-lato. Iya, lato-lato ini. Tiap kali gue pindah tempat, pasti lato-lato ini saling berbenturan. Iya, gue harus mainin lato-lato ini. Gue udah kembali. Lato-lato sialan. Gara-gara lu, gua hampir aja celaka. Yah! Kapok gua main lato-lato. Mulai hari ini, gua gak akan main lato-lato lagi. Ibu! Bu! Ibu! Ibu di mana, Bu? Ibu! Bu! Ada apa sih, Ndre? Kamu panggil-panggil ibu. Ibu lagi masak ibu. Nih. Loh, kamu kenapa, Ndre? Kok kamu nangis? Maafin Andre, Bu. Selama ini, Andre selalu bikin ibu marah. Andre nakal dan gak pernah nurut perintah ibu. Andre nyesel, Bu.
Maafin Andre ya. Andre janji, mulai sekarang Andre gak akan nakal lagi. Dan mulai sekarang juga Andre bakalan rajin belajar dan gak akan ngecewain ibu lagi. Syukurlah Andre, kalau kamu mau berubah dan kamu sadar akan kesalahan kamu. Bentar, kamu tunggu dulu di sini. Ibu punya sesuatu buat kamu. Sesuatu? Apaan, Bu? Kamu lihat aja sendiri. Ibu yakin, kamu pasti suka. Tebak apa yang ibu punya? Pasti es krim. Salah. Yang benar adalah lato-lato. Ibu baru nemuin ini tadi di pinggir sungai. Karena bentuknya yang bagus, jadi ibu bawa pulang aja ke rumah. Ibu tahu kamu suka main lato-lato kan? Tidak.